Assalamualaikum. Lina ya? Iya, Pak. Oh, ini Pak Bupati, Pak Ci-nya ini. Lin, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah, tentu kami menyampaikan turut prihatin lah ya. Iya, Pak. Tapi Lina mesti semangat. Karena penyakit ini masih bisa disembuhkan, ya. Kamu mesti berobat, ya. Lina sekarang mesti melakukan pengobatan di Jakarta. Jangan dulu berpikir mau pulang ke Lampung Barat ya. Karena penyakit ini Lin bisa mengenai siapapun, ya. Karena kalaupun Lina memaksakan pulang ke Lampung Barat, dampaknya lebih luas Lin, ya. Bisa terkena ibunya, bisa terkena bapaknya, bisa terkena adik-adiknya, keluarganya, dan juga tetangga-tetangganya. Jadi Pak Bupati sekali lagi mohon dengan segala kerendahan hatinya Lina, supaya jangan memaksakan diri untuk pulang, tapi lakukan pengobatan. Nanti Pak Bupati bantu untuk biayanya nanti ya. Besok ada staf Pak Bupati yang nemuin ibunya Lina di Suwo, supaya segera mentransfer ke Lina untuk biaya pengobatan ya. Oke, gitu aja Lin ya. Berdoa terus ya, berdoa. Pak Bupati yakin masih bisa disembuhkan. Semua warga masyarakat Lampung Barat mudah-mudahan mendoakan Lina supaya kuat, sabar, tabah menghadapi ujian ini. Tapi yang perlu kamu ingat, ini bisa menimpa siapapun, ya, siapapun. Oleh karena itu kita harus bersabar dan juga berupaya berikhtiar untuk berobat, ya. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita semua, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, ya. Segera berakhir, ya. Ya, gitu Lin ya. Oke, gitu Lin ya. Jangan sedih. Ya, jangan sedih, karena kalau sedih, dia justru imun kamu semakin lemah. Kamu harus semangat, ya. Oke, Lin ya, gitu Lin ya. Ya, tadi juga Pak Bati juga tadi telepon ibunya, ya. Jadi harus sabar, ya. Jadi masyarakat Lampung Barat ini tidak mengendaki Lina pulang, bukan karena nggak sayang, justru karena sayang. Sayang dengan Lina, sayang dengan keluarganya, ya. Oke, gitu Lin ya. Sabar ya, banyak berdoa, ya. Oke, yuk. Assalamualaikum.